Ada bakso. Ini ada kue, apa aku nggak tahu nih ada kue. Kue keranjang nih kok kalian tahu. Dari dulu emang begini bangunannya. Ini pegawainya nih dulu kayak seragamnya. Halo, ketemu lagi. Oke guys, jadi ini aku lagi isi bensin dulu, lagi mau jalan untuk ambil pesanan makanan Indonesian food. Aku sebelumnya udah pernah bikin video singkat sih. Jadi ini ada Indonesian street food gitu, tapi modelnya dia jualan di mobil. Jadi kita pick up gitu, order open order gitu. Dia udah open jadi satu minggu sebelumnya. Kita pesan apa yang mau kita pesan, tinggal transfer aja dan kita tinggal pick up makanannya. Jadi mereka jualnya di mobil gitu, guys. Sebenarnya mereka ini terbentuk karena kemarin ini yang waktu beberapa tahun itu pandemi loh. Jadi ada yang orang Indo koordinir gitu buka buat apa namanya? Mereka-mereka yang mungkin tahu lah ya, kemarin kan corona itu kan sempat banyak yang kehilangan pekerjaan. Jadi mungkin banyak apa namanya? Jadi nggak ada kerjaan. Nah, diajakin dan ternyata makanannya juga lumayan-lumayan, guys. Enak-enak. Dari berbagai macam juga ada. Medan, Padang, Pontianak, banyak sih macemnya. Kue-kue aneh juga ada, kayak nastar, kue lapis, itu semuanya ada. Jadi apa yang aku beli nanti aku bakal tunjukin ke kalian dan gimana di sana suasananya. Jadi ikutin aja terus. Kita lanjut lagi nanti, guys. Bye bye. Sampai guys, akhirnya finally. Jujur ini aku udah telat banget sih. Jadi makanan aku udah diambil sama teman aku. Itu ini buat tempat parkir tamu semua. Nah, yang di depan sana itu yang buat yang dagang, guys. Tapi ini udah lewat jam ngambil, jadi ya sudah tidak ada. Terima makan. Datang-datang langsung makan. Itu dalam ada kelincinya tuh. Ini ada yang dagang snack ya. Itu ada foto booth-nya. Ada raffle tiket. Ini kayak kita isi. Ini sendok garpunya ambil sendiri. Ini cepat. Saya jauh warnanya lebih banyak. Enggak, cukup nggak makan banyak. Mau ayam ya? Apa? Mau apa? Ya itu aja. Satu aja? Iya. Satu lagi ya? Boleh ya. Thank you. Ambil sambal. Halo. Mau ya? Iya, mau. Sorry. Lagi? Iya, satu lagi. Eh, kamu belum dapat ya? Thank you. Sausnya ini ya? Iya. Makanannya yang kita ambil ada bakso. Ini ada kue, apa aku nggak tahu nih ada kue. Kue keranjang nih kok kalian tahu. Ini ada ayam tadi, babi. Kita mau makan dulu, guys. Mari makan. Destination, guys.
guys, ini kita lagi ada di oldest McDonald's. Jadi McDonald's tertua ya katanya ya di sini. Ini emang karena bangunannya sih benar-benar masih kayak tuh. Kalau yang lama kan kalau yang baru kan udah dimodif-modif, maksudnya udah model-model sekarang kan. Kalau yang ini tuh dari dulu begini aja kayak bangunannya. Tuh, di dalam sini juga bakal ada museumnya, nanti aku bakal kasih lihat. Nih, lagi pesan makanan dulu. Menunya sih basically sama, cuman suasananya aja yang beda. Jadi, langsung aja yuk masuk ke dalam. Ini buat pesannya, dia ada di luar gitu, kasirnya. Nah, ini kalau misalnya mau makan di luar, ada juga tempatnya. Nah, ini. Tuh, ini museumnya guys. Mari kita masuk ke dalam. Sama kali kita masuk, ini banyak tempat-tempat duduk gini. Terus ini apa ya? Ini kayaknya merchandise-merchandise-nya dia semua yang dari zaman-zaman dulunya deh. Ini tuh lambangnya dia dulu ya. Iya tuh, dari dulu emang begini bangunannya. Ini pegawainya nih dulu kayak seragamnya. Ini pin-pinnya. Ini apa nih? Piring-piring. Ini kita lanjut masuk ke sini. Nih, pintunya aja sampai McDonald's gini. Wow. Ini dalamnya. Oh ini nih multi mixernya yang dijual waktu itu orang sampai mau beli, pada beli. Ini harganya nih yang dulu guys. Tuh, hamburger 15 sen, french fries 10 sen. Ini harga dulunya ya. Nah ini logonya. Tuh, maskotnya. Hai. Oh, ini history logonya ini ya. Ini kan yang sekarang kan kayak gini nih. Ini dulunya sempat kayak gini. Wow, ini dulu tempatnya kayak gini, tempat burgernya. One place that Ray's dreams ran wild was the stadium that would become Wrigley Field. Croc himself was a pitcher for his school baseball team, and he spent many summer afternoons dreaming about life in the big leagues. But Ray soon realized that his fastball wasn't going to make him rich. He felt the same way about his schoolwork. By his sophomore year, Ray was looking for an excuse to quit, and found it when America entered World War I. Well, he was only 16, and my parents didn't want him to join up. But what he wanted to do what other fellows were doing, and he didn't like school. Gelas-gelasnya juga. Train with the Red Cross's moknya, cups-nya. But the war ended just before he could ship out for France. Wow. He returned home, and at his parents' urging, gave school one more chance. He lasted one semester before quitting for good in 1919. That summer, he took a job at the resort area of Paw Paw.